Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Kembali lagi di channel aku Nur Habisyah. Welcome back to my channel and please enjoy all the informations that I share. Oke. Hari ini aku mau share tentang pengalaman aku menjadi pasien kekurangan vitamin D. Kalau kamu cek di channel ini beberapa waktu yang lalu, aku pernah bikin talk show mengundang temanku namanya Mbak Liza Anggreni, seorang psikolog yang membahas mengenai depresi dan anxiety atau kecemasan. Nah, aku cerita sedikit tentang pengalamanku yang pernah merasakan depresi ketika aku mengalami kekurangan vitamin D. Jadi gini, tujuan informasi ini adalah bahwa aku mau share sama teman-teman semua di YouTube channel bahwa kita perempuan sekarang-sekarang ini resiko sekali untuk kekurangan vitamin D. Kenapa? Karena banyak perempuan-perempuan yang pekerja dan perempuan yang takut kena sinar matahari. Alasannya takut item, terus takut panas dan segala macam. Kalau kondisinya apa? Kalau pada aku, karena aku kerja, jadi banyak juga yang kena ya, para wanita pekerja berangkat pagi, pulangnya sore. Nah, selama dari pagi sampai sore itu kita berada di dalam ruangan atau di dalam bus atau di dalam kereta. Jadi kita nggak kena sinar matahari. Nah, jadi aku mau sharing sedikit. Tahun 2011 aku melahirkan anak kedua. Ya, aku melahirkan anak kedua. Pada saat itu kondisinya suami aku itu lagi sibuk-sibuknya kerja kantor sampai dia sampai-sampai misalnya baru dari luar kota terus 2 hari di rumah pergi lagi gitu. Di saat yang bersamaan kami baru renovasi rumah dan masih capek gitu, beres-beres gitu ya. Jadi kondisinya kayak gitu ya, aku melahirkan, terus anak pertama sunatan, terus anak kedua mau kekahan, rumah juga lagi di renov, baru selesai renov terus beres-beres, terus suami lagi gak ada, jarang di rumah gitu. Jadi bisa dibayangin kan riuhnya gitu. Tapi itu cuma ininya aja ya, cuma prolognya aja. Di saat itu masih nggak apa-apa gitu. Jadi anak usia 1 bulan 2 bulan, anak kedua usia 1 bulan 2 bulan itu masih nggak berasa. 3 bulan 4 bulan 5 bulan aku ngerasa tangan aku pegel. Yang sebelah sini nih, tangan kiri aku pegel. Pegelnya nggak enak, bukan pegel kayak kesleo gitu, bukan. Pegel di sini nih loh, pegel aja gitu. Udah pakai minyak tawon, minyak angin segala macam tuh enggak, sampai tukang urut panggil tukang urut kok masih pegel-pegel gitu. Nah, biasa kan kalau perempuan gitu, apalagi kita-kita, aduh males ke dokter gitu, ntar juga paling sembuh sendiri. Awalnya ngerasa sama kayak begitu. Terus pas anak aku yang nomor 2 menginjak usia 9 bulan, ini udah mulai agak-agak aneh nih. Jadi pegelnya itu enggak cuma di tangan kiri aja, tapi udah mulai ke leher. Leher tuh kenceng banget sebelah sini nih, kenceng, pegel, terus kita suka gini-gini gitu. Aduh, pegel banget. Kurang olahraga kali? Iya, olahraga lah gitu ya, olahraganya pemanasan kalau bangun tidur standar kan. Nah, udah pegel-pegel kayak gitu, dikerik gitu. Dikerik enakan tidur, terus ntar begitu lagi. Jadi selama 9 bulan, selama beberapa minggu aku ngerasa enak tidur, terus nanti begitu lagi gak enak. Terus yang paling gak seneng tuh, yang paling aku ngerasain gak asik itu adalah gak bisa tidur. Jadi baru bisa lelep tidur itu di atas jam 2 pagi. Jadi udah capek ngurusin anak bayi, ya nyusuin, terus capek kerjaan kantor, rumah, punya anak, anak pertama juga harus diurusin. Terus malamnya gak bisa tidur. Jadi masih lucunya bukan gak bisa tidur gelisah bukan gimana, tapi
mata ini nggak mau merem gitu, jadi melek aja. Nah, duh, aku mulai ngerasa ini ada yang aneh sama diri aku. Tapi yang lebih parah lagi adalah, nah ini dia, aku ngerasa bahwa di saat itu aku kena baby blues syndrome. Jadi, ya kalau misalnya nanti teman-teman di sini, apakah laki-laki atau perempuan yang nonton vlog aku nih, kalau misalnya ada ibu-ibu baru melahirkan punya anak bayi, terus atau punya anak kecil balita, tolong kita bersikap yang ramah gitu. Kita nggak tahu masalah atau beban apa yang sedang mereka hadapi, karena mengurus anak itu nggak mudah, apalagi udah punya anak, terus punya anak lagi, banyak anak balitanya, itu susah. Jadi empatilah sama orang-orang ibu-ibu yang lagi hamil, yang punya anak bayi, yang punya anak balita. Semua ibu-ibu itu pingin anaknya diurus dengan benar, dengan baik, dengan sehat. Itu semua ibu-ibu nalurinya begitu. Tapi ada kalanya ketika misalnya dalam keadaan under pressure, dalam keadaan baby blue syndrome gitu, dalam keadaan dia tertekan, depresi, itu otak jadi nggak main. Otak itu logika tuh jadi tumpul. Jadi ini bukan masalah imannya kurang, itu bukan ya. Nanti deh aku cerita deh, apa sih yang bikin orang, misalnya kamu baca, teman-teman baca berita, kok ada ya ibu-ibu bisa kayak begitu ya, punya anak, anaknya digituin ya, bisa begitu ya. Oh jahat ya, sama ini ada pemicunya gitu. Nah, mungkin salah satu pemicunya adalah kekurangan vitamin D, yang seperti aku rasain. Nah, menginjak anak aku umur 1 tahunan, jadi 9 bulan, gak berapa lama, 1 tahun gitu dia, kondisi aku makin aneh. Nah, anehnya itu bukan hanya pegel secara fisik aja, tapi aku mulai depresi. Depresinya bukan ke anak, ya bukan ke anak, bukan marah-marah ke anak. Ya marah-marah ya wajar lah, tapi maksudnya fisik enggak, cuman begini. Marahnya ke suami gitu. Keselnya tuh ke suami. Jadi seolah-olah aku merasa hidup ini enggak berarti. Aku ini enggak berarti. Itu yang aku rasain. Aku ingin berpisah dengan suami aku. Aku itu yang aku rasain. Dan tidak ada yang menenangkan. Yang menenangkan aku tuh gak ada. Karena gak paham. Bayangkan. Karena gak paham kondisi orang yang sedang baby blue syndrome. Sekeliling kita tuh gak ada yang paham. Jarang orang paham. Ya, jadi aku sharing sama tetangga. Tetangga aku bahkan pernah ingin menganiaya bayinya. Karena dia dalam keadaan baby blues. Ini bukan bercandaan ya. Bukan, alah lo gak ada imannya kurang. Ntar ada ceritanya. Nah, aku kebetulan sama anak-anak masih bisa kontrol, tapi sama suami gak bisa. Saking aku tertekannya, jadi gini, keadaan capek, ya malam gak bisa tidur, kerjaan kantor banyak, urus anak, badan kita sakit, pegel-pegel segala macam tuh sakit. Terus karena suami juga sibuk, dia gak bisa antar ke dokter gitu. Jadi aku ngerasa aku tuh sendirian, gak punya temen. Mau curhat ke orang tua gak enak, takut ngerepotin. Ya jadi aku tuh nahanin gitu sendiri. Dan aku gak mau cerita, emang gak mau cerita ke orang tua. Pengen begini, orang tua juga gak ngerti kan perasaan kita gitu. Maksudnya gini, nanti jadi nambahin beban, terus jadi ribut sama besan dan segala macam. Udah aku diem aja. Walaupun aku sharingnya gak panjang lebar, paling iya nih lagi kesel sama suami, cuman gitu doang, tapi dalamnya gak tahu. Nah, akhirnya aku kebetulan ada tetangga, ustadz gitu ya, dan aku sharing sama istrinya, suaminya, suami aku minta sharing ke suaminya juga. Dan aku pikir itu adalah keputusan yang terbaik, karena kita butuh orang yang bisa menengahi. Ketika suami istri lagi ada masalah, butuh orang yang waras, yang logis, ya, yang ilmu agamanya baik untuk memberikan masukan-masukan kepada suami istri yang sedang bermasalah. Tapi baik suami dan istri
harus punya pikiran bahwa kita kan lagi sama-sama belajar. Jadinya juga niatnya adalah niat belajar gitu, niat belajar mencari ilmu. Kalau emang ada yang salah, ayo kita perbaikin gitu. Akhirnya aku bertemu dengan istrinya tetanggaku ini yang ustadz, aku sharing ya. Beliau hanya mendengarkan aja, oh begitu ya mbak, oh begitu ya mbak. Aku bersyukur, gak usah sebut nama ya, ibu ibu itu menjadi pendengar yang baik buat aku gitu ya. Aku tuh bener-bener kayak numpahin semua perasaan aku, nangis gitu, kok gitu sih gitu, kok gitu sih suami aku gitu, kok bisa sih ngeliat istrinya pegel-pegel begini gak dibawa ke dokter dan segala gitu. Pokoknya hal-hal yang kayak begitu gitu. Kalau misalnya ditanya, emang lo gak bisa ke dokter? Iya, gue bisa lah. Masa gak bisa ke dokter? Rumah ngebangun rumah aja, gue hamil 9 bulan gue pergi ke apa? Cari paku, cari bahan bangunan, bisa. Tapi bukan bisanya itu loh, gitu. Perhatiannya. Ya, perhatiannya agar suami memberikan perhatian, kamu sakit ya gitu. Kamu sakit, yuk kita ke dokter itunya. Nah, jadi poinnya tuh itu tuh ya. Nah, suami aku juga akhirnya sharing ke Pak Ustadz. Terus sama Pak Ustadz diberikan penjelasan. Alhamdulillah, selain Ustadz, beliau adalah konsultan masalah keluarga. Jadinya beruntung banget aku punya tetangga yang, aduh gimana ya, tetangga yang memberikan apa kedamaian gitu. Maksudnya tuh selain bisa diajak curhat, amanah, dan memberikan solusi. Karena kalau orang tua nggak mungkin. Kenapa? Kan orang tua tuh kan deket sama kita. Khawatirnya jadinya nggak objektif gitu. Ya kalau orang tuanya objektif sih bagus. Nah, dari situ akhirnya keadaan itu masih belum aku terima. Maksudnya aku belum terima bahwa saat itu aku ada apa, mengalami baby blue syndrome. Aku belum terima nih, aku belum paham juga nih. Akhirnya ini anak udah 1 tahun sama suami, ada perubahan. Dia masih belum sempat ngajak aku ke dokter karena sibuk banget, keluar kota mulu. Tapi dia berusaha kayak manggilin tukang urut gitu, dia yang arrange segala macam. Nah, dipanggilin tukang urut nih buat ngurut tangan yang dari sini. Lumayan seminggu, 2 minggu enakan, tapi begitu lagi sakit lagi, malah aduh sakitnya gak enak banget, bener-bener itu sakitnya tuh beda banget sama sakit-sakit pegel yang pernah aku rasain. Di sini tuh kenceng banget pegel, kayak digelandutin apa ya, digelayutin beban banyak gitu sampai sini-sini tuh. Nah, aku juga kan tipenya ada migrain, jadi suka kalau orang kan kalau udah sakit kepala sebelah kan kalau udah sakit banget suka muntah gitu ya. Aku tuh kayak begitu, muntah-muntah. Tapi mikirnya kena migrain kali ya, masuk angin kali ya, masih begitu aja. Sampai akhirnya bos aku, atasan aku perempuan juga. Nah, kebetulan dia juga punya anak kecil, beda 6 bulan apa 7 bulan lah sama aku melahirkan. 6 bulan atau 9 bulan, ya pokoknya beda, nggak beda jauh lah, dia hamil, melahirkan nggak berapa lama aku hamil gitu. Ini bos aku, sama gejalanya gitu. Terus dia cerita, dia sakit, terus dia masuk rumah sakit, sampai dirawat. Terus aku kan nanya, mbak, sakit apa sih mbak? Aku kok kurang vitamin D gitu. Kok sampai dirawat? Udah parah banget, kurangnya udah jauh. Sehingga aku harus dikasih obat infus 3 hari dia dirawat. Emang rasanya apa yang dirasain mbak? Aku tanya gitu. Aku udah tahu dia sakit-sakit itu, tapi aku pikir paling kayak gitulah, masuk angin lah, karena AC lah, sama lah mikirnya. Nah, dia juga begitu, beliau juga begitu mikirnya. Ini paling bukan sakit yang apa namanya, sakit yang parah, masuk angin biasa lah gitu. Migrain, kebetulan sama juga punya migrain. Aku kekurangan vitamin D, kata beliau. Emang ciri-cirinya apa? Disebutin tuh semua ciri-cirinya. Pertama, pegel. Pegelnya tuh dari awal kanan tangan dulu. Tangan naik ke pundak, pundak leher. Nah, udah gitu. Kedua, rambut rontok. Rambut rontok banyak. Dan itu aku ngalamin juga.
Jadi tuh kalau nyisir atau enggak habis keramas itu ngeri banget ngeliat rambut. Rontok serontok-rontoknya, ya Allah. Serem deh. Sampai kapan, jangan-jangan bentar lagi gue botak nih gara-gara rambut rontok kayak begini. Ketiga, nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur, pikiran kemana-mana, mata nggak bisa terpejam. Dan baru bisa lelep itu emang betul, di atas jam 2, jam 3 itu baru bisa. Apalagi kalau beliau itu harus berangkat pagi, jadi jam 7 itu dulu nongkrong di kantor. Bebannya lebih berat dari aku. Nah, parahnya lagi karena kondisinya atasan aku ini, dia tuh bibirnya udah nggak sinkron, jadi kayak orang stroke gitu. Jadi kalau suka dut-dut gitu, dut-dut, mata dut-dut, terus yang dia ngerasa dia harus ke rumah sakit adalah karena bibirnya udah gak, sebelah udah nggak bisa digerakin, jadi gitu ngomongnya. Dia udah mikir yang enggak, jangan-jangan gue stroke nih, jangan-jangan apa nih, jangan-jangan penyakit inilah gitu. Nah itulah yang akhirnya membuat atasan aku ke rumah sakit, dan setelah dicek bener kekurangan vitamin D. Kondisi aku waktu itu masih bisa nahan lah. Tapi pegel yang di sebelah kiri ini, punggung sampai leher, itu udah makin lama makin gak enak banget. Kayaknya aku udah ngabisin minyak angin berapa liter ya. Minyak tawon juga udah gak kehitung tuh. Nah, puncaknya ketika aku rapat sama teman-teman kantor, pas banget di belakang aku tuh AC. Rapat, ya Allah, itu aku ngerasa tangan aku kayak mau copot. Udah nggak enak digerakin gitu. Jadi kalau mau bergerak tuh nyuapin anak, megang piring bisa lemes, jatuh piringnya, bisa kayak begitu. Nah kondisi aku, tangan kiri aku tuh udah mulai kayak dibilang baal, enggak, cuman kok kayak udah keplek, nggak enak gitu. Pukulnya udah makin-makin, aku udah nggak tahan. Itu rapat jam 10 apa ya, belum jam 12, itu kan rapatnya masih lanjut sampai jam 3. Jam 12 aku pulang, aku ke rumah sakit langsung. Aku izin, dan sampai aku ditegur sama atasan yang lain, kenapa lagi rapat itu kabur? Kenapa lagi rapat itu keluar? Saya bilang, saya sakit, saya mau ke rumah sakit gitu. Emang sih apa, mendadak sekali gitu. Ya gimana, aku udah ngerasa ini gak enak banget gitu ya, gue harus, udah gak bisa diem aja deh. Akhirnya aku ke rumah sakit yang ada di Cibubur. Di situ juga udah mikirnya udah enggak, kok tangan gue begini gitu. Kok kalau megang apa-apa lemes, tangan bisa jatuh sendiri barang. Jadi megang piring, megang apa tuh bisa jatuh. Ada apa gitu. Nah kebetulan pasiennya gak terlalu banyak di poli penyakit dalam, dicek. Udah dicek semuanya, udah bilang, "Dok, saya ngerasa ini." Sama dokternya disuruh, "Ya udah, Bu. Ibu cek darah aja." Nah, ini cek darahnya kebetulan mahal banget ya, teman-teman. Cek darahnya tuh sampai berapa ya? Hampir, kalau enggak salah sih lebih dari 1 juta. Iya, mahal. Buat aku mahal ya. Tapi udahlah gitu, biarin deh, biar ketahuan apaan sih. Dan bener loh, nanti aku kasih tahu ya. Nah ini ada hasil lab aku lab waktu itu tahun 2019, kelihatan nggak, nanti aku screenshot ya. Di sini dilihat ya, dari hemoglobin, leukosit, hematokrit semuanya tuh bagus, tapi yang problemnya adalah vitamin D. Aku ada di peringkat 11,9. Padahal normalnya adalah 30 sampai 100. Jadi diagnosanya adalah defisiensi vitamin D. Ya, jadi normalnya itu 30 sampai 100. Kalau 20 sampai 29 itu udah ada tanda-tanda mau kurang. Di atas 20, di bawah 20 udah kurang. Dan poin aku adalah 11,9. Nah, bos aku dia udah 9. Nah, aku udah deg-degan nih kan, udah bawa hasilnya. Nah, dari situ aku akhirnya terapi obat aja, enggak perlu di
nggak perlu dirawat ya, nggak perlu infus dan segala macam. Alhamdulillah aku bersyukur. Nah, akhirnya dari situ aku mulai sering googling, cari informasi sebetulnya apa sih kekurangan vitamin D ini, terus apa resiko-resikonya apa sih. Nah, ternyata teman-teman, kita jangan jangan menyepelekan masalah ini ya. Beberapa resikonya, pertama adalah tadi depresi. Jadi ini kemungkinan kekurangan vitamin D ini memang banyak dialami oleh ibu-ibu yang habis melahirkan maupun ibu-ibu menyusui. Kenapa? Karena kan ibu-ibu itu ketika dia hamil dan melahirkan, dia akan apa, vitamin D-nya keserap ke anak. Gitu, vitamin D dia keserap ke anak. Jadi makanya waktu kita lagi hamil kan dianjurkan oleh dokter untuk minum kalk dan segala macam. Karena itu kan setelah melahirkan banyak ibu-ibu yang giginya tanggal, kropos dan segala macam tuh karena begitu. Jadi udah alamiah ya, wanita yang hamil dan menyusui itu vitamin D-nya akan berkurang. Kedua, resiko yang lain adalah depresi. Kenapa? Jadi kalau kekurangan vitamin D, salah satu poinnya efeknya adalah depresi. Kalau kamu cek video aku sebelumnya bersama Mbak Lizana Anggreni, depresi itu adalah perasaan kita ini tidak berguna, tidak ada artinya, sehingga bawaannya tuh nggak males ngapa-ngapain, inginnya sendiri, inginnya apa ya? Ya itu dia, nggak berguna nih, aku nggak ada teman gitu. Nah itu perasaan itu. Jadi ini ternyata bukan karena yang aku tadi bilang, bukan karena imannya kurang. Ini metabolisme tubuh yang ada di luar kontrol kita. Karena tadi itu kekurangan vitamin D. Terus apalagi resikonya? Resiko yang lain kalau dibiarin begitu aja bisa ke jantung. Bisa ke jantung. Ini menurut referensi yang aku baca dan aku tanya sama dokter. Ya, aku bukan dokter tapi aku adalah pasien yang aku udah tanya-tanya. Terus obat-obatan itu penting, penting. Ya, penting, tapi ada lagi yang lebih penting. Apa? Sinar matahari. Ya. Obat-obatan itu hanya membantu sekitar 30-40%. Sisanya adalah sinar matahari. Diingat-ingat tuh. Jadi sarannya dokter adalah ya minum obat terus, tapi setiap hari harus berjemur. Berjemur seenggak-enggaknya 15 menit di tengah matahari yang lagi nyenger-nyengernya. Jam 9, jam 10. Jam 9, jam 10 lah. Jam 10-an. Ya, dari jam 9 sampai jam 10 lewat gitu ya. Kita harus nangkring di bawah sinar matahari. Dan kalau bisa tangannya kebuka ya. Kan pakai jilbab gimana? Ya cari tempat yang sepi dong. Ya kalau misalnya nggak perlu keluar, buka jendelanya aja gitu. Nah jadi yang aku rasakan, aku ikutin tuh ya, ya Allah gitu ya, sinar matahari bermanfaat banget ternyata ya. Salah satunya adalah itu tadi, supaya orang-orang nggak depresi ya, itu meningkatkan vitamin D sehingga mungkin di kepala kita tuh ada hormon-hormon yang tenang gitu ya, terus bahagia gitu. Aku ngejalanin itu. Nah, bos aku sama tuh. Jadi kalau udah jam 8, jam 9 dia jalan kaki keluar gitu biar dapat sinar matahari. Aku juga kalau lagi enggak ngantor di rumah, main sama anak di luar. Waktu itu anak masih ini ya, masih udah bisa jalan, jadi aku main tuh. Sampai sekarang aku ngelakuin itu. Kalau udah jam 9 sampai jam 10 aku di luar ngejemur sama anak-anak main. Anak-anak juga aku suruh main. Supaya apa? Supaya kena sinar matahari, pertumbuhan tulangnya juga jadi bagus. Jadi obatnya ternyata yang paling besar itu adalah di sinar matahari. Nggak takut hitam mbak, masa bodoh hitam. Sekarang aku begitu prinsipnya. Kenapa? Karena efek kekurangan sinar matahari yang aku udah rasain itu nggak enak sama sekali. Nah ini penting sekali buat teman-teman yang sedang hamil atau mau nanti hamil gitu ya. Bagus kena sinar matahari. Lagi menurut salut dokter yang aku dengar juga, wanita hamil itu juga bagus kena sinar matahari, berjemur. Bahkan ada yang bilang, nih aku lupa dokternya siapa ya,
itu ada di TV kok, berjemur di bawah sinar matahari jam 10-an, jam 9 gitu ya, bagi ibu hamil itu bisa mengurangi resiko autis pada anak. Tuh ya Allah ya, makin bersyukur gitu kita ada di Indonesia, sinar matahari ada sepanjang tahun. Sebetulnya kita nggak bisa ngeluh apa-apa lagi lah ya, udah emang udah paling bagus begitu. Sunahnya kita ada di luar ya, jam 9 jam 10 kena sinar matahari. Terus apa yang dirasain sekarang? Alhamdulillah aku udah terapi obat itu aku cuma 2 bulan ya. Sekarang karena udah kan tuh 2019 akhir sampai 2020, alhamdulillah udah lebih tenang, udah enak, tidur juga enak. Maksudnya gini, kita tuh kalau dalam keadaan capek tapi tidurnya enak, kan itu mengurangi rasa capek. Beda kan kalau lagi capek terus tidurnya gelisah, kan gak enak, makin sakit. Nah tapi ini alhamdulillah tidurnya tuh udah enak, tidur yang lep, kebluk. Nah udah akhirnya dari situ aku berniat mau share masalah ini, karena banyak teman-teman yang gak paham. Maksudnya gak paham, kita masih awam dengan penyakit kekurangan vitamin D ini. Nah terus juga kalau ada ibu-ibu yang lagi hamil atau baru melahirkan, ayo bu keluar, di luar kita berjemur. Pandemi bu, ya elah di depan rumah aja yang kena sinar matahari gitu, ibu belum ngerasain deh. Ya jangan sampai bu, ini biayanya mahal. Kalau udah sakit apa kayak bos saya itu di infus itu biayanya mahal. Belum lagi anak-anak keluarga yang jadi sasaran. Karena depresi, baby blues syndrome itu bisa memicu baby, karena bisa anaknya yang kena, diomel-omelin. Mending kalau cuma diomelin aja bu, kalau di kasus penganiayaan gimana? Nah jadi sekali lagi teman-teman yang punya keluarga yang lagi hamil, menyusui atau gak punya balita, ditemenin, ditolong keluarganya itu ya, ibu-ibu itu ditolong, diberikan empati gitu ya. Karena kenapa ya, kita coba posisikan diri kita di orang itu ya, supaya apa, supaya dia merasa aman, tidak sendirian, merasa bahagia. Karena belum tentu loh kita nggak mendapati hal itu gitu, belum tentu kita baik-baik aja. Ah gue kan laki, gue gak kena. Ya siapa tahu ntar bini lo kena. Ya na'udzubillah, jangan sampai. Nah gitu, jadi saya menghimbau kepada teman-teman semua, kita berempati kepada ibu-ibu yang sedang hamil maupun yang sudah melahirkan. Dan ini nih awareness mengenai kekurangan vitamin D. Keluar untuk berjemur, dapat sinar matahari. Wah rasanya. Oh ya satu lagi, kalau anak, bayi, ya kamu suka lihat gak? Teman-teman suka lihat nggak, kenapa sih orang bule itu suka ngajak jalan anaknya pakai kereta gitu, kalau siang-siang atau pagi-pagi, sore-sore naik kereta, apa terutama pagi-pagi sih ya, jam 9-10an. Ternyata sinar matahari itu bisa membantu bayi untuk tidur lebih pulas. Nah, kan bener kan gitu. Jadi ada alasannya kena sinar matahari, jadi jangan di dalam rumah aja. Nah, selain itu kan bagusnya kita main di luar, sirkulasi udaranya juga bagus tuh. Nah jadi menolong anak jadi lebih sehat gitu. Jadi lebih sehat. Oke, baik teman-teman, terima kasih ya sudah menyaksikan video aku. Mudah-mudahan nggak bosen, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada salah-salah kata, salah-salah ucap atau perilaku yang kurang berkenan, saya minta mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga sharing saya ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.